Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu. Ya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang minyak pelet runcang ya, minyak pelet runcang Banten. Itu. Jadi ini ibaratnya itu saya rubah di media minyaknya ya. Itu bahan minyaknya. Itu yang versi yang terbaru sekarang adalah minyaknya saya rubah, baunya ya. Yang kemarin yang lama itu kan bau minyak melati keraton ya, gitu. Jadi ada yang orang kurang suka baunya ya, gitu. Jadi saya ganti dengan minyak apa? Minyak seperti parfum baju ini, ya. Minyak parfum baju. Itu asli bibitnya wangi Kang, asli 100% asli ya, bukan minyak apa campur-campuran alkohol, apa minyak kelapa atau minyak oli, minyak goreng ya. Ya. Ini asli ya, bibit minyak wangi. Ini habisnya pun juga lama ya. Ini lama walaupun dipakai tiap hari. Itu karena pemakaiannya hanya dioleskan. Bisa habis 6 bulan atau habis 1 tahun ya, itu ini Kang, apa ada perawatan? Tidak ada perawatan, langsung aja dipakai ya. Itu minyak pelet runcang ini langsung siap pakai ini. Tuh, ya. Tuh. Kang, mau saya cek energinya? Monggo mau dicek ya, mau nggak bayar ya, mau cek energi ya. Minyak pelet runcang ya, ini versi yang terbaru. Tuh baunya itu enak untuk laki-laki ataupun cewek, bagus. Nih. Ya, bisa untuk pelet jarak dekat ataupun jarak jauh ya. Pakai media foto juga bisa ini ya, minyak pelet runcang ini. Jadi penggunaannya juga cukup gampang dan praktis, gampang ya. Tuh. Nah, tata caranya dioleskan ya di telapak tangan, gitu, telapak tangan sedikit aja karena ini minyak bibit wangi asli ya. Digosok di tangan, kemudian diusapkan di baju, di pundak ya. Tuh, usap pundak sini. Dan seseorang yang mendekat, yang kena bauwe, menemui pacar, cari pasangan atau jodoh, ya, akan mudah simpati, ya, tertarik ke diri kita, ya, itu. Jadi ini membuat vibrasi positif. Jadi orang itu kalau melihat akan kena. Itu tadi daya pikat atau kena pelet ya, itu. Kemudian kalau ketemu seseorang diniatkan dalam batin, niat dalam hati ya, diniatkan sesuai niate opo kan gitu. Dan untuk berdagang ya, berdagang bisnis, sales, marketing, maklaran juga bagus ini ya, ini bagus. Itu rekomendasi untuk apa ini, dibuat untuk mencari pekerjaan ya, sebagai sarana usaha untuk melancarkan datangnya rezeki. Ini minyak pelet runcang ini. Jadi penggunaannya cukup gampang dan mudah ya, dioleskan di sini. Itu baunya sudah wangi. Ini baunya ini bisa tahan itu 12 jam ya. Bisa 12 jam. Itu bisa pagi sampai pagi lagi juga bisa 24 jam. Ya, ini baunya bisa 2 hari juga bisa. Karena apa? Ini asli dari bibit minyak wangi ya, awet. Ini awet sekali dan baunya enak. Gitu. Jadi buat kerja, tercium banyak orang ya, enak gitu. Karena baunya pun rekomendasi ya, itu baunya ya, itu. Jadi enak. Kalau untuk pelet foto jarak jauh ya, dioleskan di jari,
dioleskan di fotonya, difotokan, diniatkan ya. Itu niatnya gimana Kang? Nanti DM saya atau japri saya lewat WA, kan banyak nomor nomor WA, nomor HP saya itu yang ada di YouTube ya, di TikTok Shop saya ya. TikTok Shop apa Kang? Yo Mystery Channel huruf besar semua ya. Itu kalau mau check out, mau beli bisa pesan di TikTok Shop, gampang ya. Itu Shopee juga ada ya, di Asramu tokonya. Tuh, jadi penggunaan juga gampang ya. Tuh, kalau media foto diniatkan. Itu opo perluwe, opo niati, opo hajati. Ya, kayak gitu. Jadi ini praktis dan mudah dan gampang, ya. Itu aja ya. Sekilas apa ini tentang minyak pelet runjang yang dulu dari minyak melati keraton, sekarang saya rubah menjadi minyak parfum yang sering dipakai di buat parfum baju ya. Itu bisa dioleskan di apa ini, di pergelangan tangan, dioleskan ya. Itu dioleskan ini, di dioleskan sini ya. Nah, dioleskan sini itu bagus ya. Itu ya, itu aja sekilas pembahasan tentang minyak pelet runjang. Itu Kang, saya minta mantra asli minyak pelet runjang. Boleh nanti ya, kalau telah memahari nanti saya kasih amalan asli ya, dari leluhur asli ya. Itu bukan dari Mbak Google, memang asli dari empunya, yang punya atau pertama kali yang mempunyai ilmu pelet runjang ya. Itu diwariskan dari garis-garis di asli ya. Itu bukan karangan saya sendiri ya, ini asli dari si pengamal baik yang menciptakannya. Itu ya, cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu.